Ini nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini Masya Allah merasakan kesehatan itu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja orang-orang sakit di rumah sakit itu yang lagi dirawat ya, melihat keadaan kita maka tidak ada yang paling dia cemburui kecuali ini. Karena mereka mau bergerak susah harus dipandu apalagi kalau yang lagi diisolasi di rumah sakit karena wabah Karena apa saja Ini sebuah nikmat yang luar biasa Dan kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang jaga kita Kita tidak akan terjaga teman-teman sekalian Dari mana kita bisa lihat Oksigen yang kita hirup Bakterinya berapa banyak Berbahaya seperti apa Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya Allah menjaga Berapa banyak bahaya yang bisa menimpa kita Pada saat kita jalan pakai motor Walaupun menggunakan helm Mungkin sesuatu batu terlempar bisa kena mata bisa ini, bisa itu, tapi Allah SWT jaga. Maka kesehatan sebuah nikmat yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, dua nikmat Allah yang sangat besar yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan juga waktu lowong, waktu yang luang.